Izinkan saya berpantun, Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberikan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti acara tasyakuran lepas pisah siswa-siswi kelas 6 SDN 007 Sungai Pinang. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, para sahabat dan handai tolan, serta kita semua yang selalu mengharap syafaatnya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 007 Sungai Pinang, Ibu Deno Esmeti MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN 007 Sungai Pinang. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6 SDN 007 Sungai Pinang, serta tak lupa yang kami cintai anak-anak siswa-siswi kelas 6 SDN 007 Sungai Pinang. Pada kesempatan ini izinkan kami selaku panitia tasyakuran lepas pisah siswa-siswi kelas 6 mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh tamu undangan yang berkenan untuk hadir pada acara ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru, beserta staf dan jajarannya yang telah senantiasa mendukung acara ini sehingga dapat terlaksanakan dengan baik dan dari awal hingga akhir nanti. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh panitia, izinkan saya selaku ketua panitia menyampaikan beberapa hal untuk melaporkan kegiatan perpisahan pada pagi ini. Di mana acara tasyakuran ini merupakan rangkaian kegiatan berdasarkan hasil rapat antara pihak sekolah, komite, dan orang tua murid. Meskipun acara tasyakuran lepas pisah siswa-siswi ini dilakukan dengan sangat sederhana, namun kami berharap mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi tujuan sekaligus makna dilaksanakan acara tasyakuran siswa-siswi di sekolah kita tercinta ini. Oleh karena itu, saya sebagai ketua panitia ingin mewakili seluruh anggota panitia meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada hadirin semua apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara tasyakuran ini. Demikian sambutan dan laporan pelaksanaan acara tasyakuran lepas pisah siswa-siswi kelas 6 SDN 007 Sungai Pinang hari ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Saya pantun lagi ya Bapak. Di ujung jalan kita bersua, saat berpisah ucapkan sampai jumpa. Kepada Bapak Ibu Guru semua, jasa besarmu tidak akan pernah terlupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Ketua Panitia. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penampilan adik-adik kami yang sangat istimewa, yaitu Alan Castanto yang akan membawakan puisi dalam bahasa Inggris, dilanjutkan dengan nyanyian yang berjudul Guruku Tersayang
oleh Kanza Maritza. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kedua anak-anak kita. Today we celebrate that we get ready. Collaboration, everyone, middle school, here we go. Thank you, everyone. Goodbye. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alen. Iya, selanjutnya untuk Kanza Maritza. Dari Kanza Maritza.
Terima kasih Kansa. Iya, tepuk tangan lagi dong. Demikian tadi penampilan dari Alen Kastanto dari kelas 4A dan Kanza Maritza dari kelas 2D yang telah meraih prestasi dalam ajang lomba F2N tingkat kota Samarinda, yaitu juara 1 lomba warna, juara harapan 1 lomba menyanyi oleh Pusat Layanan Disabilitas Pendidikan Kota Samarinda. Selanjutnya sambutan dari Ketua Komit SDN 007 Sungai Pinang, Bapak Muhammad Solikin. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpantun ya. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka sambutan komite dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Samarinda. Belum hadir ya, Bu? Oh, belum hadir. Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dena Smiati. Yang kami hormati Ibu Camat Sungai Pinang. Belum hadir juga, mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Yang kami hormati Bapak Babin Kantip dan Babinsa Sungai Pinang. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Lurah Temindung Permai. Belum ya mungkin, atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua RT di lingkungan SDN 007. Yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh Bapak Ibu Guru Sekolah SDN 007. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh panitia syukuran pisah lepas ya. Lepas pisah siswa-siswi kelas 6 SDN 007. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 SDN 007. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dari paguyuban mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa disebutkan satu persatu di lingkungan SDN 007. Pertama dan yang paling utama, mari kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nabi pembawa rahmatan lil alamin, nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, pertolongannya sampai yaumil kiamah nanti. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini terang. Kajian sudah mendung, mudah-mudahan diberikan terang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara tasyakuran lepas pisah kelas 6 SDN 007 angkatan 2003-2004 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Komite SDN 007 pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah, yang kedua kepada Bapak Ibu Guru SDN 006, yang 007 yang telah membina anak didik kita semua sampai hari ini, yaitu acara lepas pisah. Mudah-mudahan jasa Ibu Bapak Guru di sini senantiasa menjadikan
nilai iman, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, berterima kasih kepada panitia yang telah menggagas acara ini mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan Ibu sebagai ketua panitia dan Ibu semuanya yang membantu serta paguyuban semua yang membantu dalam kesuksesan acara pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan imbalan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bantu doa, mudah-mudahan anak-anak didik kita di SDN 007 angkatan 2023-2024 ini senantiasa bisa lulus 100% dan nantinya bisa maksimal melanjutkan sekolah tingkat SLTP dengan lancar dan dapat diterima di sekolah yang mereka inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama komite mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas pelaksanaan pas pisah anak-anak kita kelas 6 angkatan 2023-2024. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkahan, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk cinta yang telah terlupakan, tak terlupakan mimpi dan harapan taklukkan dunia sampai angkasa. Itu judul tema pagi hari ini. Dari irian banyak burung cendrawasih, ropi mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Daun salam, daun sirih. Sekian dan terima kasih. Demikian sambutan dari saya, komite. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan magfirah, selamatan dunia dan akhiratnya. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Babin Kamtibmas Temindung Permai dan pimpinan penerbit buku atau yang mewakili. Demikian tadi sambutan dari Ketua Komite SDN 007 Sungai Pinang. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Demikian tadi selanjutnya persembahan nyanyian dengan judul Jasamu Guru dan Samarinda yang akan dinyanyikan oleh Aira Putri Pratama. Selamat menyaksikan.
Iya, beri tepuk tangan lagi dong yang meriah untuk penampilan dari Aira. Demikian tadi penampilan dari Aira Putri Pratama dari kelas A yang telah meraih juara 1 lomba menyanyi solo FLS 2N tingkat kecamatan dan juara 3 lomba menyanyi solo FLS 2N tingkat kota Samarinda. Selanjutnya sambutan dari Bapak Syahrani MPD selaku pengawas pembina SD Kecamatan Sungai Pinang. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sepertinya belum ada semangat ini, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada sore kita turun aja ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Kepala Sekolah SD 07 Sungai Pinang yang saya hormati, Ketua Komite SD 07 saya hormati, dari Babinsa dan dari perwakilan dari Kapolsek Sungai Pinang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sama-sama berbahagia, Ketua Komite, kemudian dari penerbit yang hadir hari ini yang saya hormati, orang tua wali murid yang tergabung dalam paguyuban SD 07 Sungai Pinang yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang sangat berbahagia ini SD 07 bisa melaksanakan kegiatan tasyukur dan lepas pisah murid siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Dalam kesempatan ini saya segera menginformasikan kepada anak-anak, kepada orang tua murid, ini sifatnya hari ini hanya melepas dan menyerahkan pihak sekolah sepenuhnya kepada orang tua wali murid. Kemudian belum waktu pengumuman kelulusan, karena dalam edaran itu pengumuman kelulusan itu dilaksanakan pada tanggal 10 Juni Bapak sekalian. Jadi 10 Juni baru bisa diumumkan lulus atau tidaknya anak Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah Bapak doakan murid-murid kita ini di sini mudah-mudahan 100% lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Ya. Anak sekalian, nanti setelah tanggal 10 Juni nanti pengumuman dinyatakan kalian misalkan 100% lulus semua, harapan kami sebagai pengawas pembina di SD 07 ini, juga guru-guru dan orang tua murid, lanjut terus ya, sekolahnya tetap lanjut. Jangan sampai kalian sudah merasa lulus, selesai sudah, tidak, belum cukup. Boleh kalian gembira, senang dengan kelulusan yang kalian terima, tapi itu masih kurang. Karena kalian harus dituntut sampai yang namanya program pemerintah itu wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Ya, Bapak sekalian. Jadi anak-anak sekalian tetap ya lanjutkan terus sekolahnya, dan orang tua murid juga harus memberikan dukungan kepada anak-anaknya. Satu hal lagi yang penting kepada Bapak sekalian, khususnya orang tua murid, kemanapun anak ibu ya sekolah tetap didukung. Misalkan anak ibu mau ke SMP silahkan, anak ibu mau ke pondok juga silahkan, anak ibu mau ke MTs silahkan, sesuai dengan keinginannya. Jangan kita sebagai orang tua murid memaksakan kehendak, kamu harus masuk di pondok, sementara anaknya kepingin masuk di SMP. Ini sepertinya bertentangan kepada antara orang tua murid dengan anak. Ini jarang berhasil Bapak sekalian, jarang berhasil. Ya, sebagai orang tua kita ngikuti kemauan keinginan anak mana, itu bisa alhamdulillah itu pasti banyak berhasilnya daripada tidaknya. Ini harapan saya seperti itu. Kemudian lagi SD sini ya diikuti oleh jumlah muridnya mungkin 100 lebih Bu Deno ya. 130, 137, 137 kegiatan ujian kemarin dan semuanya hadir semua ya, ikut semua. Mudah-mudahan yang 137 ini lulus 100% dengan hasil yang sangat ya memuaskan. Mudah-mudahan nanti kalian diterima di sekolah yang sesuai kalian inginkan. Itu harapan Bapak, tetap lanjut sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Kalianlah yang akan meneruskan kami-kami ini nanti.
ya orang tua, sebagai orang tua kalian ya wajib meneruskan meneruskan tentang masalah sekolah kalian. Capailah cita-cita kalian setinggi langit, ya. Kalau kalian tidak belajar, bagaimana mau tercapai cita-citanya? Kalau malas-malasan, bisa tercapai harus belajar dengan giat, dengan sungguh, ya. Insya Allah kalian akan tercapai cita-cita kalian. Mungkin itu saja barangkali Ibu Deno yang bisa saya sampaikan. Yang singkat ini lebih kurangnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup sambutan ini, saya sedikit ada pantun yang sudah sering dilontarkan oleh siapapun. Kalau ada sumur di ladang. Cakep. Apalagi lanjutannya ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tadi sambutan dari pengawas pembina SD Kecamatan Sungai Pinang, Bapak Syahrani MPD. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, persembahan grup paduan suara kelas 6 yang akan menyanyikan lagu ciptaan dari almarhum Bapak Berhansyah dengan judul Doa Untuk Guruku, dilanjutkan lagu dengan judul Guruku dalam versi cover Aisyah Istri Rasulullah. Selamat menyaksikan. Aja Bu yang telat apa kacau sudah kami bingung. Thank you.
ajari kami pentingnya pendidikan. Kau ajari kami logika. Kau membimbing kami dalam berbahasa. Guruku, bagi kami, engkau adalah pahlawan kami.
bye.